ke Sungai Kemiang. Jenazah saat ini ada di rumah duka di Blok H. Sebaiknya kita sebagai ketua KBG kita memberikan penghormatan yang terakhir. Yang kedua, saya atas nama dari KPU, karena saya terjun di KPU, kami menghimbau kepada seluruh umat kita Katolik yang belum terdaftar di dalam DPT data pemilih tetap, mohon nanti segera mendaftarkan diri ke kelurahan masing-masing. Sebelum ke kelurahan masing-masing, Bapak Ibu bisa membuka di Google atau di Chrome, nanti saya tulis cek DPT online. Nanti Mas bisa cek DPT online, nanti keluar, masukkan nomor NIK, centang saya bukan robot, cari. Nanti situ akan tertulis nama Bapak Ibu TPS mana. Itu.